Eh, Cok. Lu lihat. Ya, itu gila sih. Apa? Itu kenapa? Lihat Egi. Oh, paman. Itu mah udah biasa lama, kan? Lama, Cok, itu mah. Mah udah kagak kaget. Lu kapan begitu, Jarwo? Ah, terpampang kagak tahu lah. Terpampang gini, terpampang. Dan Abi. Terpampang iya besok ya, Woy. Terpampang di apa? Situ. Umi dan Abi di situ. Enggak, gue. Eh, gue gak ada plan. Apa? Ini di depan. Ini pada di mana nih? Ini gue di belakang lu nih. Lu juga kapan, Gan? Pasang foto kayak paman gitu. Nantilah. Lu sama siapa, Gan? Ngapain? Grisella kan udah nek, tewas. Karena gua ada ide. Ide apa, Cok? Ngepen, lu ngeledekin SSD. Warna Pinocchio. Warna Pinocchio. Apa? Ngeledekin SSD. Ngeledekin apa lagi, Cok? Lu lagi DPO, oh, ingat, Cok. Apa lu, brengsek? Oh, bro, gimana bro? Ispa nih pasti nih. Apa, gimana apanya? Gimana bro? Kenapa lu? Masih berkeliaran sih. Iya lu, tikus licin ya lu ya. Brengsek lu. Tikus licin. Ya udah gini deh bis. Kita ngobrol ya kali ya. Gua kasih chance buat lu untuk mendapatkan benefit yang lebih. Ngobrol? Benefit? Ya. Apa ya, emangnya benefit lah. Gua? Negosiasi lah. Gimana? Negosiasi sama lu gak ada gunanya kan? Enggak, gua bakal kasih lu apapun yang lu mau. Gua bakal bantu dari segi tugas lu dan lain sebagainya kalau emang lu mau negosiasi sama gua. Yakin lu ngomong kayak gitu? Kan yakin gua. Sulit dipercaya sih sepertinya lu kayak gitu. Anjing Bisma nih udah mulai. Udah mulai. Iya, Cok. Ya selama itu nguntungin gua mah gua mau aja. Lo enggak nguntungin buat apa gua datang sana. Padahal kan yang polisi bilang kita lagi padahal. Dengan lu menangkap gua, lu dapat $100,000 dan kenaikan jabatan secara instan. Dari mana? $100,000. Sekarang gua tanyain, kalau gua ke sana lu maukah gua tangkap? Boleh. Asal itu bisa buat lu bagi duitnya ke gua. Nangkap sekarang anjing. Oke. Jadi lo itu ya. Oke, boleh atur okay, atur yaudah, pertemuannya. Ntar lagi gua bakal Sherlock. Aha. Oke. Lu goblok ya, Gan. Masa lu mau ditangkap sih? Sumpah nih gua kagak ngerti lagi lu mau ngide apa lagi sih, Gan? Gara-gara lu juga kan DPO nih. Gini. Bentar dulu, gua ada ide nih. Ah, lu ide lu pasti sesat ini gua yakin. Jadi gini. Turun dulu kok, berisik mobilnya. Gimana ide lu? Jadi gini, Pi. Nah, gua bakal Sherlock ke Bisma yang dimana tempatnya itu agak terbuka. Jadi nanti kita dari mobil bawa kita bakal ngelemparin kepolisian LSPD ini dengan molotov. Anjing, emang lu udah ada? Ada. Oh, molotov udah ada. Gua ada. Lu menang balapan dari siapa lu dapat gituan? Gak perlu tahu lah. Dua kantong berapa? 2126. Kantong berapa, kok? 2148. Ini kok 2129. Nah, jadi gitu. Makanya juga lu ya. Nanti kita bakal lemparin ke LSPD ini. Gue yakin kok si Bisma itu enggak bakal sendiri. Pasti dia ngajak teman-temannya juga. Rek. Dan setelah kita sampai, kita bakal nitipin salam sama dia, Wo. Apa salamnya? Salam anjing. Salamnya salam dari Morgan dan Jarwo. Langsung terang-terangan kagak MG lagi. Hah? Kagak usah buat apa, Cok? Kita pakai masker lu dia enggak tahu. Lu serius lu? Dia enggak iya, bakal tahu itu kita di dalam mobil, Bro. Iya, tapi kan salamnya Morgan dan Jarwo bakal dicari langsung. Enggak masalah. Kemarin aja yang kita datang ke tempat apa namanya? Ke tempat pas pertama kali temuan sama Bisma, kita nitip salam apa? Salam dari bos gua Morgan dan Jarwo. Iya juga sih. Ya udah, lu takut. Tapi ini udah dua kali, Cok, pasti polisi kagak tinggal diam anjir, kita bisa langsung naik ke tingkat 1 anjir. Bisa dibonti pala kita. Kagak apa-apa, intinya kita tetap dalam penyamaran aja. Gimana? Ya udahlah, ayolah. Tapi gini ya, ini mobilnya sorry banget nih. Kalau emang Papi sama Rico enggak mau ikutan rencana kita enggak masalah. Mobil gua udah DPO juga.
Oh iya, kok mobil Riko tapi udah DPO kemarin. Udah, ayo buruan. Oh yaudah. Yaudah kan, ide lu sangat baik mengajak teman-teman menjadi DPO. Ayo, jadinya kita DPO berjamaah, ayo. Emang udah yakin, Pih, ini mobil baru, Pih. Jadi ini DPO. Mau dibawa kemana deh, tapi? Eh, mana Alvaro? Sabar, cari tempat dulu. Apa di sini, Dar? Kayak nggak ada tempat lain, Dar. Tahu, Cok. Mana depan kanpol lagi? Kita beli bensin dulu kali, Wo, ya. Bensinnya mau habis nih soalnya. Udah. Eh, bentar. Gue sama Papi beli bensin dulu, bentar. Sabar. Jembatan. Beli bensin dulu, bentar. Enggak. Nih, lu yakin, Pi? Ini mobil baru lu, loh. Langsung mau jadi DPO. Enggak bakal jadi DPO ini. Percaya sama gue. Pasti jadi lah. Gue yakin lah. Banyak kan ide nih Morgan, tapi udahlah, kayaknya idenya menarik gitu kan. Sabar, tunggu bentar lagi nih. Ntar ya, gue isi bensin dulu ya. Ada nggak ya rumor kalau nyalain molotov di pom bensin tuh meledak? Ini kan api nih. Nih. Jangankan nih. Api, wo. Oh. Ya, lu lihat nih. Lu mau ngapain, Pi? Ah, jir, lu ngelas, anjir. Gua las aja enggak meledak, guys. Ya. Berarti ini pom. Jadi gini ya. Nanti gua bakal Sherlock ke Bisma. Setelah gua Sherlock, kita cabut dulu dari lokasinya. Nah, setelah mereka udah sampai di lokasinya itu, baru kita lemparin molotov. Gimana? Berarti mereka nunggu kumpul dulu gitu baru kita lempar. Ya iyalah, Bro. Apa lagi? Terus di mana lu? Di mana ini sekarang? Mirgin. Tahu ini, jadi kok lagi nyari lokasi. Iya, nyari lokasi begitu aja bingung banget. Iya. Lu mau tahu enggak paling gampang di mana, Wo? Sini. Emang di mana, Pi? Ini gua udah nemu nih. Nah, itu udah nemu tuh. Udah, di mana tadi? Mana posisi? Ya udah, Bas. Lu Sherlock dah, atau kalau enggak lu radioin aja dah. Koordinat 92 55. Gimana tuh? Sebelah mana tuh? 9255. 9255. Dah. Udah dapat. Udah dapat nih. Apa sudah dapat juga? Ya, let's go. Eh, tapi Bisma kayaknya udah gak mungkin bakalan susah dibodohi lagi dah, kan? Dan lihat aja, kok. Udah gak koalisi juga kelihatannya sama kita. Iya. Gak mungkin dah sampai berapa kali kena bodoh dah. Itu ada suara sirene tuh. Gimana handphone entah? Oi. Iya, gua Sherlock, sabar ya. Iya. Okay. Eh, berarti ntar kita kagak usah turun dari mobil gitu, di mobil aja. Kira-kira bisa gak tuh? Belum dicoba sih. Tapi kayaknya bisa sih harusnya kan. Ini tinggal lempar doang nih. Enggak, jangan dikeluarin sekarang, ntar bau mobil gua, kok. Juga ya, kan dibuka ini kaca. Eh, wo. Apa? Sherlock ke Bisma dah tempatnya, wo. Sini, yang di sini tapi. Lah, gue ketahuan dong di sini. Oh iya, bentar. Suruh nyari aja sendiri 9255 gitu dah. Telepon. Jangan, Cok. Kalau emang lokasi itu lebih akurat. Ayo. Kita cabut dari sini yuk. Agak jauhan. Kita mantau dari jauh. Kalau emang polisi udah masuk, kita lemparin.
mau dari mana kita lempar? Sebelah sini. Oh, berarti kita lempar dari belakang nih kayaknya nih. Dari sini aja gak sih, Bu? Dari sini udah enggak kelihatan sih. Takutin kalau dari sini apa ada polisinya udah muterin daerah sini duluan. Kagak. Kamu mungkin ya. Tapi mobilnya udah sampai sembunyi sih. Mobil lo jangan di sini dah. Mati mas. Di sampingnya ya, samping tong hijau dulu. Belum terpantau ya? Belum. Ntar kita lemparnya dari mobil ya. Alright, stay in the car. Yap, jaga-jaga. Mana ada si Bisma lama banget deh, sumpah. Ini Morgan nih, idenya ini kalau kita ketangkep nih jatuhnya udah kayak hampir pembunuhan terhadap kepolisian nih. Nanti langsung kita ras aja ini. Itu bau-bau kepala gue akan jadi bonti nih abis ini nih. Tapi kan untungnya gue gak ketahuan tuh. Mobilnya doang nih yang DPO nih. Ya mobil lu bakal dicari juga, dibonti juga nanti itu. Untung mobil papi udah kelar RCF-nya. Bakal dibonti juga mobil papi nanti. Jadi ya, RS6 bisa disimpan. Yoi. Udah belum? Udah ada gerak penuh. Ada bis. Mana? Bis siapa aja? Ada polisi. Mana cok? Berapa orang? Kan anjay, gua kira polisi ternyata kamaco, cok. Gue yakin tuh si Bisma lagi siapin anggota biar nggak dibodoh-bodohin lagi sama kita itu. Oh iya ya, benar juga ya. Lagi atur strategi tuh pasti. Eh udah datang. Tapi dia sendiri, cok. Ah, iya. Masa sih? Sabar. Tunggu yang lain dulu. Oh iya dia pakai P1 ya? Iya. Mana dia? Ini udah pakai P1, sini lu agak depan dah. No. Pas sini. Masih dia pakai P1. Bakar aja ntar P1-nya. Mana, cok? Kok enggak ada gua lihat. Ya udah masuk. Ada di belakang pasir, dia di belakang pasir enggak kelihatan. Enggak ada anggota dia. Woi ada anggotanya ngeblok jalan, cok. Baru datang. Berapa orang pi? Dua mobil. Wah dua mobil rame nih kayaknya nih. Jangan mobil kok kedengeran nampaknya. Berapa orang anggotanya? Tuh sirine. Dia datang. Dua satu mobil lagi. Berapa banyak? Tiga mobil ya termasuk P1 ya. Gue lihat. Berarti P1 satu ya. Oke, let's go. Kita masuk abis itu lurus aja kan tembus tuh. Yuk, let's go, Pi. Sekalian nyalain aja kali ya. Eh, Gan, aba-aba Gan kalau lu mau lempar Gan. Biar barengan. Yo, let's go, bro. Cabut. Fuck the popo. Oh, bakar cok, jadi geprek cok. Lu yang lempar lo. Iya. Jahat banget lo. Kagak sengaja cok. Itu udah kena mau gimana lagi udahlah. Dikejar itu. Oh, lu jahat banget lo sumpah. Kebakar pi. Eh tadi kebakar cow polisinya cow. Jaro jahat banget cow. Kok puas banget ya gue ya. Kita langsung lost fish kah? Masa lost fish sih gini doang.
biar kayak dikejar gitu, Wak. Iya, aduh mana nih Lost Piece gini doang ini, ya ampun. Isi baby, Bi. Eh, Morgan, Rico, di mana lu? Suara mobil mereka tadi tuh. Lost Piece anjing. Yang lain kemana? Polisi kebakar kah? Kebakar tadi banyak. Dibakar jarum, anjay, jarum nempar ke sengaja ke orangnya, Cok. Ya kan emang itu tujuannya, Cok. Katanya mau jadi keprek. Barbecue. Barbecue, Pi. Itu namanya polis barbecue. Ini jadi gimana nih? Oh. Gila gue jago lempar ya. Gila ya. Gila ya. Bisa lompat gak sih kalau lurus? Bisa ini. Alunit Caldiral. Hah? Di mana? Car dealer. Kan masih ada all unit P itu yang kebakar paling hanya 5 atau 6, masih dikit itu. Belum semuanya. Serius lu? Iya, masih banyak itu pasti, belum semuanya itu terbakar. Mana enggak ada tuh. Mana car dealer nih, gue kagak ada nih. Morgan? Tampot. Oke, tampot. Mulai open fire ya, polisian. Udah panas mereka, P. Jadi barbecue mereka, udah panas mereka. Lu sih rusuh. Mau gimana lagi lah. Mana cok, nggak ada cok, tampot. Eh Radion lagi, tampot kagak ada nih, nihil ini. Arkadius tuh mana sih? Tol tengah. Oh Arkadius, belah kanan. Nah, terus posisi cok, mobil lu kan cepet. Tol tengah. Emang berapa unit cok, cuma satu unit doang kan, ya kan? Dua doang gitu. Tol tengah tuh tembus sampai ke sini. Naik ke atas ini. Mana di mana dia, Bu? Kanan. Udah enggak mungkin di tol tengah lagi, Cok. Ya, posisi kan. Masih tol tengah. Kan? Oi, Morgan. Jangan ketangkep sama Rico. Rico. Wah, jangan ketangkep, Cok. Kagak ada suara, Pi. Ah, ini nih yang begini nih. Eh, Morgan, di mana posisi, Cok? Tol tengah masih di tol tengah enggak? Wah, ketangkep nih jangan-jangan nih, Pi. Kagak ada suara ya? Gini nih. Jangan-jangan udah di open ini anjir mereka nih. Naik. Oh shit, man. Udah bisa naik dan mobilnya langsung merah, wo. Oh, seru. Ya gimana, Pi? Namanya juga lu nabrak tembok. Kan, Rico? Masih dikejar sama 3 unit. Wah, anjir nambah, Cok. Posisi. Posisi. Where the position? Posisi yang? Gua itu aja ya, gua cabut aja ya. Ya, kabur. 3 unit sama gua nih. Enggak butuh kita, dia cok, biarin aja udah cok. Iya, kayaknya mereka udah bisa ngehandle sendiri udah. Ya, kita sebat aja lah di sinilah menertawakan mereka kalau ketangkep. Ya udahlah, gua udah pos juga. Dapat 5 polisi. Turun. Lu masih ada nih, tunggal gua lempar. Lagi lu ngelempar cepet-cepet banget anjir. Nah, kagak ada hitungan. Ya udah. Kan gue bilang, "Gan, hitungin." Kagak dihitung. Ih, itu kan masih satu. Gimana kalau kita lempar lagi ke kan pol? Tol kiri ya, tol sini gue. Iya, lempar lagi, Pi, ayo, Pi. Ayo. No. Lempar lagi ke polisinya, ayo. Mobil gue begini tapi. Udah enggak apa-apa, pede aja. No. Mana no? Dengar sirine kan? Ini pasti ketangkep, Cok. Agak percaya sama gue, masih bisa ini. Hanya berasap dikit doang, gak ngaruh. Mana tol kiri? Wo. Gue lempar lu foto ya. Kagak ada polisinya, Pi.
Iya nggak apa-apa, yang penting kantornya kita bakar, cok. Oh yaudah. Iyalah. Sini. Oke. Okay. Foto. Sabar. Berbuka. Foto. Ayo. Ini lu gaya dulu. Sabar. Okay. Adap ke depan gue. Nah, sip. Hup dulu. Nah, gagah banget lu. Nih, gue mau lempar ya. Nah, gue simpan dulu nih. Ini mau gue lempar. Iya. Oke. Langsung yuk. 1, 2, 3. Hop. Sip. Bagus banget nih. Sumpah. Yang kebakar di mana, Wo? Udah enggak apa-apa, yang penting lu bawa molotov nih. Nah, nanti gue pasang Twitter biar lu jadi DPO juga bareng gue. Anjing, jangan, cok. Biar nanti tambah 3 DPO-nya. Ih, gue udah simpen di bagus banget lagi, lu mau lihat kagak, Pi? Oh. Mana coba kirim gue. Lu di mana, Pi? Ada kirim. Ini gue kirim nih, ada 2 sesi nih, bagus banget kalau gue dapat Twitter nih, serius. Masih sensor ya kita ya. Ah, anjir jauh kali. Kejauhan, lu gak ngabarin dari tadi, mobil gue udah hancur, udah dihantemin polisi. Seriusan? Udah dari tadi gue. Lu gue tanya di mana, diem aja. Kagak masalah tadi, gue lagi pepet batu. Ini Riko yang nyetir. Nah udah tuh, Pi. Gue kirim ke Bisma kali ya? Soalnya ditembak-tembakin gue, Pi. Lu di mana sekarang? Noh, keren banget nih, Noh. Gue lagi ngumpet sama Jaro. Lu udah lost, Pi? Udah lah, orang mobil gue udah hancur. Udah ya, Papi, oh, baru bakar ini ya, kantor LSPD ya. Nih, gue ada fotonya, Cok. Yaudah, pas di squad. Oh ya, boleh. Pakai inisial Mr. MJ. Oh iya. Iya. Kok tapi nuansa nama gue ya? Oh, boleh ke kantin dar. Ini gue buat akun dulu nih. Nih, kalau pertemuan di sini jarang ada. Gue udah lost ya. Tuh. Ini mah belakang kan pool kan? Bukan, Cok. Nggih sih. Ini biru-biru apa dah? Coba kasih tahu mereka di sini, mereka enggak bakal tahu itu tempatnya. Belakang PDM ini mah. Bu, keren enggak? Wah, pih. Gue jadi ada ide, Pi, sini, Pi. Gue ada ide menarik nih. Apa? Pasti lu polos PC laut sini ya. Ini kalau enggak, jadi gue ada tutorial nih, tip and trick nih. Ini kita bisa pakai nih. Bodoh pernah. Emang ya. Iya. Jadi oke. Okay. Ini 10 lompatan terbaik. Wah! Pi! Wah, ini. Kok kalah tapi? Kok kagak nembus ya ke dalam ya? Itu 10 lompatan terbaik. Di mana, Pi, sekarang? Dallas visual. Udah lah, sus gue di 8253. Kumpul rumahnya Riko sini, 8019. Tandai dulu. Aku 19. Astaga. Polisi kagak ngajak main kita, Pi. Tahu nih, payah banget. Berasa banget ya, baru nabrak satu kali doang. Lu mending minta ini dah, apa namanya, rangka besi mau, gitu, roll ball atau apa gitu. Rangka baja yang punya tank, tau gak lu? Cuma tebel banget aja, enggak roll ball ya, pasangin roll ball ini biar kuat dikit kayaknya. Yang tank kok. Tank? Enggak, iya. Lu kenapa pilih mobil ini, Pi? Kenapa kagak beli Avanza, Pi? Ih, gembel ini disamain sama Avanza. Jaro kan ini sama Lambo ini aja. Ini sama Lambo aja mahalan ini harganya, Jaro. Hah? Serius? Ya Allah, ini Audi RS6, Jaro. Masa lebih mahal ini daripada Lambo? Ya Allah. Yeh.
Dikirain P kayak setara Avanza gitu loh. Anjing, lu kira mobil gua mobil apaan, Cok? Itu P belakang, P rumah Riko itu kanan, P. Rumah-rumah, hei, sini rumah. Lu nandain di sini. Ini papi kayak gara-gara kagak diajak main sama polisi gini nih. Ini papi baru pertama kali ke rumah ya? Nggak kelihatan anjing, ngebul banget. Iya kah? Lu dihantam sama polisi. Iya, tadi 5 batalion depan kita semua, anjir. Seriusan? Untungnya papi sigap, co, tadi, co, langsung lempar molotov.